Ada orang yang datang jumpa saya, dia pelacur. Saya jumpa dia dekat dengan satu R&R. Ustaz, kita akan jumpa pelacur kalau kita cari dia. So, ustaz cari pelacur ke? Astaghfirullahalazim. Saya dapat royalty satu tajuk CD, royalty dia 200 keping CD. Saya bukan dapat duit. Jadi saya ambil CD tu, saya bagi dekat orang. Bila saya singgah R&R, bila saya singgah mana-mana, saya bagi je, bagi. Rupanya saya terbahagi kepada pelacur. Sebulan lepas tu dia datang, ustaz ingat tak saya? Mana saya ingat? Yang ustaz bagi CD tu, banyak saya bagi, mana satu saya ingat? Apa masalah kak? Oh, dia start menangis. Di hari kiamat, ramai yang menyesal sebab di dunia tak buat ibadat. Kalau begitu, dah tahu dah apa yang akan berlaku. Kalau begitu, buatlah supaya ibadat banyak-banyak. Supaya tak menyesal. Macam kita lah sekarang. Semua tanda-tanda kiamat ada. Nabi cerita 1400 tahun yang lepas. Tanda-tanda kiamat, Nabi sebut apa? Anak derhaka. Tanda-tanda bala akan sampai. Wattakhizatul qainat wal ma'azif. Apabila diambilnya penyanyi-penyanyi perempuan, al-qainat, diagung-agungkan dan muzik banyak dipermainkan. Nabi sebut 1400 tahun yang lepas, bala akan sampai apabila muzik banyak dimainkan, bila penyanyi banyak diagung-agungkan. Habis itu Nabi dah sebut, buat juga. Kemudian bila datang bala, marilah kita buat kunut nazilah. Pening kepala tuan-tuan. Cuba jangan buat. Selesai masalah. Antara bala-bala yang akan sampai berpunca daripada apa? Nabi kata 15 perbuatan. Apabila kita buat, maka halal bala itu akan sampai kepada kita. Nabi dah bagi tahu, buat 15 benda, perkara ini akan datang bala. Kalau tak nak bala, jangan buat. Buat juga. Tu nak kata apa? Punya baiknya Islam, punya baiknya Allah Ta'ala, punya baiknya Nabi Muhammad. Dia cerita, jangan buat, nanti dapat yang ini. Kamu buat yang ini, nanti dapat yang ini. Jangan buat benda jahat. Tapi manusia nak kata apa, tuan-tuan? Dia tetap nak buat benda jahat. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, itulah nama dia hidayah. Itulah nama dia taufik. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 1, ayat 2, ayat 3. Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min. لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Mudah-mudahan kita jadi yang tu. Ayat 3 last sekali. Balik sekali lagi, buka juzuk 8 surah Al-A'raf ayat 1, 2 dan 3. Kenapa saya kata mudah-mudahan kita jadi yang nombor 3, ayat ketiga? Apa dia? Dalam ayat tu Allah Ta'ala kata, qalilam ma tazakkarun. Sedikit sangat yang mengambil peringatan daripada ayat ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan sedikit. Sebab tu tuan-tuan jangan heran kalau sembahyang subuh sedikit. Sebab Allah sebut sedikit. Jangan heran kalau konsert 100,000, kalau mai ceramah 100 orang, jangan heran. Allah Ta'ala sebut sedikit. Yang beriman sedikit, yang mengambil peringatan sedikit, yang nak dengar cakap Nabi pun sedikit, yang nak taat pada Allah pun sedikit. Mudah-mudahan kita jadi orang yang sedikit. Pelik tu ustaz. Selalu kita nak banyak, duit banyak, kereta banyak, isteri banyak. Ustaz ni pula nak jadi sedikit. Ya, sebab Allah Ta'ala kata orang yang bersyukur sedikit. Orang yang beriman pun sedikit. Orang yang mengambil pengajaran daripada Al-Quran pun
sedikit. Allah Ta'ala kata apa? Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj minhu. Ini adalah sebuah kitab. Apa? Al-Quran. Dan janganlah kamu ni menjadi haraj yang Allah Ta'ala turunkan kepada kamu. Dan janganlah kamu bila baca Quran jadi haraj. Haraj tu apa Ustaz? Satu, nama dia kharaj. Kharaj maknanya keluar. Kharaja, keluar. Kalau haraj, unsin. Unsin, fed up, tak suka. Orang-orang macam tuan-tuan panjat gunung. Ya sok aduh sama panjat gunung. Tuan-tuan panjat gunung lama-lama sesak nafas ke makin semput? Ke makin relax kat atas gunung tu? Makin relax ke makin semput? Jarang tuan-tuan orang panjat gunung makin relax di atas. Dia makin tinggi makin semput. Lagi tinggi lagi tak ada oksigen. Tuan-tuan naik gunung Everest macam? Siap pakai topeng dia. Gatal naik buat apa? Makin kita tinggi, oksigen makin nipis. Nama dia apa? Haraj. Tuan-tuan naik tangga tingkat 18. Tu. Orang nak buat rumah flat tu. Besok dah siap jangan naik lift. Naik tangga. Tuan-tuan naik mendaki naik tangga tu. Itu nama dia apa? Haraj. Allah Ta'ala sebut, Al-Quran ini bila kamu baca, jangan jadi semput. Al-Quran ini bila hukum dia diterangkan kepada kamu, jangan jadi sesak nafas. Al-Quran ini adalah peringatan membawa kebaikan. Allah Ta'ala kata ikut. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikut Quran. Jangan ikut yang lain, kata Allah. Allah tutup ayat nombor 3. Qalilam ma tazakkarun. Tapi sedikit daripada kamu yang mengambil peringatan. Jangan ikut yang lain. Hanya ikut Quran, kata Allah. Ikut Nabi, ikut agama. Kata Allah, sedikit sangat yang nak ikut Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang dia nak ikut ialah nafsu dia. Yang dia nak ikut ialah musuh-musuh Islam. Apa yang musuh Islam buat, semua dia buat. Yang Nabi buat, tak mau buat. Nabi simpan janggut, tak nak lah. Tapi kalau orang putih buat macam ini, buat dia. Heran kita nanti. Nah, orang putih ambil duit syiling, bakar bawah atas ni, buat dia. Hitam dahi ni. Nah, orang putih jadi mak pang, kita jadi mak pang. Orang putih jadi LGBT, orang kita jadi LGBT. Dia pun nak jadi LGBT juga. Ada gay juga dia pun. Macam mana kau ni? Yang Nabi suruh buat, kau tak nak buat. Yang orang putih, yang Yahudi, Nasrani buat, kau sibuk nak buat. Saya bila, tahun bila saya pergi Mekah? Saya tanya pada kawan saya. Dia ni arkitek. Saya tengok dekat farmasi-farmasi dekat Mekah tu. Apa saya gambar ular? Apa saya gambar ular? Semua gambar farmasi ada ular. Apa hal? Lama saya tanya, saya rasa lebih daripada 14 tahun dulu saya tanya pada kawan saya tu. Bila saya pergi ke hospital, pergi ke klinik, dia bagi senarai ubat, ubat tu tak ambil di klinik, ubat tu kena beli kat farmasi pula. Saya bawa jemaah umrah, bila demam ke sakit, refer pada klinik. Klinik tulis nama ubat, pergi ambil kat farmasi, beli sendiri. Dia bukan macam kita di Malaysia ni. Hospital ada farmasi, kau pergi ambil di bawah. Kau pakai duit, beli sendiri. Ha, itu negara Arab pula. Kita ni kadang tak bersyukur dengan kita punya Malaysia ni. Ubat seringgit je, kita marah. Pergi negara lain, China, dia tanya dulu. Ada kad. Nak masuk hospital, tanya dulu. Ada insurans? Tak ada, kau pandai-pandai kau lah. Kita sekarang hospital kerajaan, ada lagi tuan-tuan. Syukur pada Allah kita ni. Jadi bila saya pergi farmasi, besok pergi farmasi, beli ubat untuk jemaah. Saya tengok tu, lambang farmasi tu ada ular pun dia ada belit-belit-belit. Apa pasal lambang farmasi ni ular? Boleh lambang Panadol ke? Nah, lambang Panadol ke?
insulin ke, banyak lagi ubat ke, tahan sakit ke, painkiller ke, jarum ke, dah ulah. Rupanya bila saya baca tuan-tuan, ada kisah ular ni di zaman Fir'aun dulu. Zaman Fir'aun, ahli-ahli sihir Fir'aun ni, dia datangkan ular mana situ. Yang mana ular ni patut orang, tapi taklah mampu orang tu. Maka nak legakan penyakit, nak sembuhkan penyakit, pergi pegang pada ular. Pegang pada ular yang menjalar. Akhirnya sembuh penyakit daripada ahli sihir tadi. Maka daripada situlah timbulnya yang ular yang berbelit jadi lambang farmasi itu. Oh, zaman bila punya ni tuan-tuan. Kita hari ini, yang benda yang macam tu kita tak kaji. Lambang ini lambang apa, lambang itu lambang apa. Apa ni? Setiap satu benda, dia mesti ada benda lain. Kita minum di kedai kopi, lambang apa ni? Perempuan ni siapa dia? Tak pernah tanya pun. Kita belasah je, nak kopi latte lah, cappuccino lah. Tak pernah pula kita tanya, lambang dekat gelas ni, Kak Leha ni lambang siapa? Dr. Sengih gambar ni, orang ni nama apa? Supalah kita makan ayam goreng, ada gambar Tok Uban, Dr. Sengih pakai bow di situ. Tak pernah tanya ke Tok Uban tu siapa? Yang kita main belasah je makan tuan-tuan. Sekali-sekala buatlah kajian. Sekali-sekala kita buatlah penelitian. Kenapa ini lambang ular? Kenapa inilah? Mesti ada tanda-tanda tuan-tuan. Penuh dengan kod-kod rahsia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran 120 surah Al-Baqarah, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Allah Ta'ala sebut tu. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal 'ilm ma laka minallah min waliyyin wala nashir. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Baqarah itu, Allah Ta'ala kata Yahudi dan Nasrani ini takkan sekali-kali redha dengan kamu sehinggalah kamu ikut cara mereka. Ikut style mereka. Ingat, hidayah yang betul hanyalah daripada Allah. Petunjuk yang betul hanyalah daripada Allah. Siapa-siapa yang ikut lain daripada hidayah Allah, Allah takkan tolong dia, Allah takkan jaga dia. Masya Allah. Macam mana kita nak mengada Allah kalau Allah kata aku tak jaga dia, aku tak lindung dia, aku tak tolong dia. Dalam dunia dulu kita ikut style bukan Islam. Dalam dunia dulu kita ikut sistem musuh-musuh Islam. Di hari kiamat pula kita nak minta pada Allah. Sedangkan Allah tidak pernah redha pada yang lain melainkan hanya pada Islam. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, apa persiapan kita untuk akhirat? Nombor satu persiapannya ialah ibadat. Nombor satu. Sebab Allah dah sebut, ramai orang akan menyesal di hari kiamat sebab di dunia dahulu tidak melakukan amal ibadat. Maka kita tak mau jadi menyesal di hari kiamat. Macam mana tak nak menyesal? Sekarang nak buat ibadat. Oh, kalau gitu Ustaz, besok saya nak berhenti kerja. Kenapa? Saya nak duduk di surau. Saya nak ibadat. Kata akak kerja apa? Saya cikgu sekolah. Saya nak berhenti kerja, saya nak berzikir je Ustaz. Makan? Ah, makan-makanlah. Makan, oh menteka darah makan juga. Dia faham ibadat tu duduk dalam masjid berzikir. Dia tak tahu kerja pun ibadat. Dia tak tahu jadi polis pun ibadat, jadi cikgu pun ibadat, jadi kera ni pun ibadat. Lambat sikit nak jatuh ni tuan-tuan. Nak faham, faham, tak faham sudah. Kerja apa pun ibadat selagi mana halal. Okey Ustaz. Macam bulan Ramadan. Puasa, kalau kita puasa, kalau kita tidur dapat pahala Ustaz kan? Pahala. Kemudian kerja pun dapat pahala kan? Pahala. Maknanya kalau kita kerja sambil tidur, dua pahala Ustaz kan? Ha, silakan. Mudah-mudahan awak masuk syurga lah. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Entah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Yang pertama, kita nak buat ibadat.
Ibadat kan ni banyak jenis. Ada ibadat khusus, ada ibadat yang fardu, ada ibadat yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus. Maka yang wajib buat. Sebab ada sahabat Nabi, dia tanya pada Rasulullah, macam dia ni layak ke masuk syurga? Apa amalan kau? Saya sembahyang, saya puasa, saya buat haji, saya taat pada Allah, saya taat pada Rasulullah, saya tak buat maksiat apa. Bolehkah saya masuk syurga? Boleh. Maknanya buat betul-betul. Jangan buat jahat. Kita hari ini sembahyang-sembahyang, jahat pun buat. Bila masa saya buat jahat, Ustaz? Saya tak merompak. Memang abang tak merompak, tapi abang mengumpat. Masa bila saya mengumpat? Mengumpat untuk imam. Ngumpat Tok Imam, ngumpat Ustaz Kazim. Macam? Ngumpat jatuh kuasa surau. Apa surau kecil sangat panggil Ustaz Kazim? Mana muat, kata dia. Tak pernah faham, faham. Tak faham sudah. Memanglah tak muat. Sebab tu dia orang sediakan kemah di bawah. Yang mana datang lambat, bawah. Tentang. Tak mana cepat, naik atas. Hidup kita penuh dengan mengumpat. Saya tak pernah mengumpat pengurusi surau, Ustaz. Ustaz jaga baik-baik sikit. Sebab apa abang tak nak ngumpat pengurusi surau? Saya pengurusi. Oh, astagfirullah. Memang dia tak ngumpat lah, dia pengurusi. Kita ngumpat hujan. Semalam elok. Hari ini nak buat ceramah hujan pula. Binawi betul. Binawi engkau. Engkau marah Tuhan tau. Allah nak bagi hujan. Syukurlah. Sejuk udara. Pokok bersih. Sungai berjalan dengan lancar. Segala semak samun bersih tuan-tuan dalam sungai. Kayu-kayan, sampah-sampah dia bawa semua. Kalau tak ada hujan macam? Macam mana daun nak makan? Macam mana daun nak buat oksigen karbon dioksida? Kalau dia penuh dengan lumpur, penuh dengan habuk, dengan hujan ni jadi bersih daun. Bila dia bersih daun, kita bernafas pun dengan lega tuan-tuan. Tapi banyak orang yang marah hujan. Jangan kita tuan-tuan. Memang tuan-tuan tak mencuri, tapi kita memfitnah. Banyak orang yang terlibat dengan fitnah. Okey. Takut saya tengok tuan-tuan. Tambah-tambah hari ini kita ada media sosial. Banyak betul yang fitnah. Ustaz Kazim ni, dia ni belah mana ya? Saya baca satu komen dalam TikTok. Dia dah cemulut sekarang. Cemulut tu. Dia dah cemulut dengan parti tu. Masa bila saya cemulut dengan parti? Saya bukan orang politik. Saya tak pernah masuk politik. Dulu saya masuk. Kemudian saya isytiharkan, saya keluar. Saya jadi non-partisan. Saya keluar tahun 2015. Cukup 2014 saya stop, tak mau. Saya tak mau. Dulu jangan tuan-tuan, saya ceramah dulu garang. Oh, dulu mana ada kulit, isi semua balon dia. 2 tahun ceramah duk balon orang kena santau mampu entah. Lepas tu saya ubah pendekatan saya, saya jadi penceramah yang menyeronokkan orang, yang menjadikan orang berkasih sayang. Saya bukannya orang politik. Habis tu baru ni ustaz kata nak bertanding. Saya dah pegang dah benda tu. Memang, tapi tuan-tuan tak tahu apa-apa, jangan cakap apa-apa. Memang saya pegang, memang saya setuju untuk bertanding. Tapi saya bukan ahli politik. Saya dipilih mewakili orang-orang yang tidak berparti untuk mewakili orang yang tidak berparti dalam parlimen. Saya bukan orang politik. Tak ada, tuan-tuan cek Ustaz Kazim parti mana. Tobat lahum, tuan-tuan takkan jumpa ahli mana. Berapa ramai yang fitnah dia. Saya cuma akan bercakap soal agama, mewakili orang agama, mewakili kepentingan agama. Kalau saya menang hari itu tuan-tuan, insyaAllah. Bayangkan kalau saya duduk dalam parlimen. Tapi yang hentam saya banyak siapa? Ni cari duit ni, ni penunggang agama ni, parah ni, parah ni. Ni masalah ni. Dia langsung tak ada tenang tu, tak ada. Tenang, tenang, tak ada. Dia letak kepala otak dia sama dengan orang. Dia letakkan, kalau aku duduk kedudukan tu, aku akan dapat. Maka dia pun ingat orang tu macam itu. Ha, ini nama dia kepala otak. Dia tak tahu orang tu tak sama dengan dia. Bayangkan tuan-tuan, kalau saya duduk sekarang, agak-agak apa benda saya boleh buat.
Apa benda yang saya boleh buat, apa benda yang saya boleh cakap. Saya cakap dulu, waktu saya nak setuju tu saya cakap, syarat dia boleh terima? Boleh terima syarat saya? Apa permintaan saya? Nombor satu, saya nak seluruh Malaysia, masjid dan surau, imam dua orang, bila dua orang daripada mahatafiz dan dibayar gaji tetap dan berpencet. Bayangkan tuan-tuan kalau saya jadi menteri macam. Surau ni pun ada dua imam, dua bilal daripada kalangan anak-anak tahfiz kita. Tetap dan berpencet. Ni sekarang budak-budak tahfiz nak pergi mana? Nak khosidah je kah? Yahanana budak-budak tahfiz ni. Lepas Yahanana pergi mana? Yang ni yang kita buat, bayangkan tuan-tuan akan dapat banyak benda. Antara benda yang saya cakap, bagi peluang pada saya, saya akan buat. Saya nak apa dia? Yang duduk atas kapal terbang tu, yang duduk atas langit tu, arak tak dijual. Tak ada arak dan semua tutup aurat. Tak ada siapa yang pakai kain belah ke apa duduk di atas. Kalau boleh orang lelaki semua layan di atas. Perempuan tak ada. Selesai masalah. Itu benar. Baik setuju apa yang saya nak buat. Ada 8 tuntutan saya. Baru saya sign. Tuan-tuan ingat sign bodoh lagu tu ke? Tapi manusia ni tak pernah sangka baik dengan orang. Tak pernah tuan-tuan. Dia sangka buruk saja. Ha, sekarang bila tak jadi, alangkah bagusnya kalau ustaz tanding itu kan bagus. Mewakili Pulau Otak kan. Dulu aku nak cakap, ha, marah aku. Hidup kita ni tuan-tuan adalah untuk berbuat ibadat. Siapa-siapa pun di sini layak masuk syurga. Sebab Allah Ta'ala sebut syurga itu seluas langit dan bumi. Syurga bukan luas surau ni. Surau ni tuan-tuan, agak-agak siapa nak masuk sekarang ni? Datang lagi 100 orang, agak-agak boleh masuk tak? Tak boleh dah. Petugas tunggu kat bukit tu. Penuh. Penuh. Minta maaf penuh. Duduk bawah kemah minta maaf. Agak-agak ada tak bahasa tu di syurga? Minta maaf syurga penuh. Malaikat bercakap depan pintu syurga. Minta maaf, penuh ya, penuh ya. Tolonglah malaikat seorang aja untuk makcik. Makcik dari Cheng Melaka ni. Cheng tak Cheng makcik, penuh dah. Yang hujung tu pun punggung dia betul-betul tang sliding door makcik, tak muat dah. Kalau makcik masuk tak muat makcik. Habis tu kalau makcik tak boleh muat, ke syurga mana makcik nak pergi malaikat? Neraka banyak kosong makcik, pergi neraka. Tuan-tuan, istilah tu tak ada di hari kiamat. Semua orang layak masuk syurga. Siapa pun layak kalau kita nak. Kalau kita nak masuk syurga, layaklah kita masuk syurga. Macam mana nak layak masuk syurga? Dengan rahmat daripada Allah atas amal ibadat yang kita buat. Yang ni yang saya sebut semalam di Masjid As-Salihin. Nak kira dengan semayang ni pun tuan-tuan, Allah nak dapat syurga ni pun tak tahulah. Semayang maghrib kita tadi tuan-tuan, khusyuk tak khusyuk? Nak dapat syurga dengan maghrib tadi, Allah. Macam-macam benda kita ingat waktu semaghrib tadi. Yang parking kereta jauh, selamat ke kereta? Jauh parking. Tapi semayang. Waktu rukuk duk gagau poket baju Melayu, ada kunci? Ada. Allah subhanallah rabbil azim. Macam mana entah ni? Khusyuk tak ada. Tapi dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, mudah-mudahan Allah bagilah pahala. Dengan pahala tu masuklah syurga. Cuba tengok zikir kita tadi. Yang tu imam zikir sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita cuba tengok zikir, mata melia. Subhanallah, 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 subhanallah. Bayangkan tuan-tuan. Semua tempat dia tengok. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tengok-tengok Ustaz Kazim tepi tu pula. Dia siku kepada dia. Ustaz Kazim, subhanallah, subhanallah. Kau ni berzikir ke apa? Kalau nak tengok kualiti ni tuan-tuan, Allah. Tapi Allah ni dia Maha Pengasih, Rahman, Rahim. Mudah-mudahan dengan rahmat dia kita buat masuk syurga lah. Tapi kalau tak buat ibadat, macam mana nak masuk syurga? Contoh dia apa? Mat, kamu tak ada kerja ke? Saya dah pergi temu duga.
Pak Cik, semalam sepergi temu ruga. Harap-harap dapatlah, nampak. Jumpa pula dengan Usop. Usop, kamu tak ada kerja esok? Saya dah dapat temu ruga, Pak Cik. Semalam. Tapi saya tak pergi. Harap-harap dapatlah kerja tu. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Yang satu pergi temu ruga. Harap-harap dapatlah kerja. Yang seorang lagi pula tak pergi temu ruga. Harap-harap dapatlah tuan-tuan. Macam mana kau nak dapat kerja kau tak pergi interview? Mak tak semayang mak? Mak mengharapkan syurga Allah. Pala otak mak. Mak tak semayang macam mana mak nak masuk syurga? Mak semayanglah. Mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah, Allah bagi syurga. Dua rakaat saja subuh. Takkan dua rakaat ni nak dapat syurga yang sangat hebat. Memang betul Allah sayanglah pada kita. Allah tak minta pun semayang subuh ni tuan-tuan di Mekah. Bayangkan kalau Allah kata semayang subuh kamu hendaklah di Mekah. Oh letih. Kita boleh semayang subuh di Al-Abrar. Kita boleh semayang subuh di rumah kita. Allah Ta'ala bagi keampunan pada kita. Kalaulah Allah buat syarat, puasalah kamu 12 bulan setahun, jenuh kita. Allah cuma minta sebulan sekali saja dalam setahun. Sebulan saja daripada 12 bulan. Allah cuma minta sekali seumur hidup pergi haji. Bukan tiap-tiap bulan. Allah cuma minta setahun sekali bayar zakat. Itu pun kalau cukup nisab, bayarlah zakat. Allah Ta'ala suruh tutup aurat bila keluar daripada rumah. Duduk dalam rumah kat lihau, tak pakai apa pun tak apa. Seorang-seorang duduk, kunci pintu, tutup tingkap, pasang langsir, buka aircon. Laki bini tak pakai apa, duduk menung tengok TV. Tak apa. Tak haram lah. Dua-dua buka YouTube dengar ceramah Ustaz Kazim. Seronok abang kan pakai macam ni? Kata dia, pulang lah entah. Duk dua-dua orang bukannya salah pun tak ada. Yang salah yang bila ada orang. Tuan-tuan yang saya hormati. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kepada kita. Satu ingatan yang berkali-kali Allah Ta'ala ingatkan. Apa dia Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Berapa banyak ayat. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kenapa Allah berkali-kali sebut bertakwalah? Kerana itulah bekalan untuk akhirat. Nampak tak tuan-tuan? Khutbah Jumaat, ittaqullah. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzun nafsum ma qaddamat liradin. Takutlah kamu, kata Allah. Kerana kamu ni, apa yang kita buat sekarang di hari kiamat, nanti di hari kiamat, akan disoal. Sekarang kita buat di dunia, akan disoal besok di hari kiamat. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak nak sembahyang, pulang. Pulang. Kalau tuan-tuan nak berzina, buat. Nak minum arak, silakan. Tapi ingat, kata Allah, aku soal dan aku balas di hari kiamat. Ni masalah. Kalau kita mati, mati terus tak apa. No, kita ada alam pula di alam lain. Tahapan demi tahapan nak menuju ke akhirat. Ui, seksa tuan-tuan. Nak seronok minum arak tu apa lama. Saya jumpa ada satu orang Melayu kita minum arak. Mulut dia, saya kita tak tahu bau apa. Pasal apa dia ni bau pelik sangat. Saya tanya dekat PA saya, bau apa ni? Itulah bau arak. Loh, yang kita tak nak bau. Minum arak entah. Selama rok dia. Waktu saya duduk di asrama saya dulu. Saya suka baca. Kadang-kadang saya tak ada kerja apa. Saya dengar dalam TikTok ceramah ke apa ke. Kadang saya baca komen juga. Walaupun saya malas baca komen kan. Saya malas baca komen tapi yelah bila dia orang komen ceramah saya tu saya baca komen juga.
si Kazim ni lulusan dia di mana Lulusan di mana? Kazim ni di mana dia belajar? Masya Allah. Entah. Saya belajar di Ma'ad Tahfiz Al-Quran dan Qiraat Negeri Perak. Tahun 1990, 89, 1990, 1991, 92. Jadi kelulusan saya di situ. Saya dapat diploma tahfiz. Sebelum tu ustaz di mana? Sebelum tu saya mengaji sekolah Arab. Sekolah Menengah Agama Ash-Shubbaniyah. Sebelum tu ustaz mengaji di mana? Sekolah biasa. Sekolah Menengah Besaud, Sungkai. Selepas habis tahfiz ustaz buat apa? Saya menikah. Pak saya pun menikah. Lah bodohnya soalan. Nikah, mak suruh nikah, saya nikah. Dapat anak seorang, saya sambung belajar. Saya sambung lagi belajar. Jadi tuan-tuan, ada orang tanya Ustaz Ghazi mengaji di mana? Ada yang tanya pula, Ustaz Ghazi ni bukan mengaji habis. Memang saya tak mengaji habis. Siapa sini yang mengaji habis? Cuba angkat tangan. Tuan-tuan rasa tuan-tuan mengaji PhD tu habis kah? Dah habis ilmu dah kah? Ilmu kalau kita celup jari kita di laut, angkat balik jari kita, air di jari kita tu ilmu kita. Nuh Allah tu ilmu Tuhan. Masa bila habisnya kita belajar? Takkannya habis tuan-tuan. Lagi mengaji, lagi tahu. Lagi banyak benda yang kita tak tahu. Lagi kita belajar, lagi kita tahu yang aku ni tak tahu. Kalau tuan-tuan kata, saya semua tahu, maknanya tuan-tuan ni riak, sombong, takabur. Lagak tuan-tuan merasakan diri telah pandai. Diri sangat pandai. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Saya jumpa orang yang minum arak tadi. Duk sebelah dia ni menyembang dengan, ish. Nak muntah, mu ada penin, mu ada. Ada orang yang duduk dengan saya pakai gelang emas, rantai emas. Dia panggil saya pergi rumah dia, dia buat kenduri, jemput saya makan, baca doa. Saya tengok dia pakai rantai emas. Gelang rumah. Nak tegur tak tegur, nak tegur tak tegur, nak tegur tak tegur. Dahsyat tuan-tuan. Ada orang yang datang jumpa saya, dia pelacur. Saya jumpa dia dekat dengan satu R&R. Ustaz, kita akan jumpa pelacur kalau kita cari dia. So, ustaz cari pelacur ke? Astaghfirullahalazim. Saya tahun 90-an, kalau tuan-tuan ingat, tuan-tuan dengar ceramah saya melalui CD. Kalau tuan-tuan ingat, orang beli CD, dengar dalam kereta, pasang dalam bas, pasang dekat restoran. Saya dapat royalty, satu tajuk CD, royalty dia 200 keping CD. Saya bukan dapat duit. Bukan royalty bagi duit. Syarikat tu bagi 200 keping. Jadi kalau saya nak duit, saya jual lah CD tu. Pergi ceramah jual. Siapa nak dapat CD saya di luar tu. Saya pun malu jual CD tuan-tuan. Jadi saya ambil CD tu, saya bagi dekat orang. Bila saya singgah R&R, bila saya singgah mana-mana, saya bagi je. Bagi, 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 bagi. Rupanya saya terbahagi kepada pelacur. Sebulan lepas itu dia datang. Ustaz ingat tak saya? Mana saya ingat? Yang ustaz bagi CD itu. Banyak saya bagi. Mana satu saya ingat? Apa masalah kak? Oh, dia start menangis. Dia kata saya balik tu saya dengar CD ustaz. Saya insap. Saya cari ustaz. Datang ke Ipoh ni. Saya ustaz, tolonglah ustaz. Macam mana saya nak buat? Saya kata, berhenti je lah. Berhenti. Tak usah buat lagi kerja haram tu. Duduk sekolah saya. Dia belajar di sekolah saya 2 tahun. 2 tahun. Pakai tudung labuh, pakai purdah. Lepas tu dia keluar. Tak tahulah dia menikah ke apa, saya tak tahu. 2 tahun dia tinggal di sekolah saya. Dia insaf, dia taubat betul-betul tuan-tuan. Dia ajak kawan dia seorang. Waktu dia nak masuk sekolah saya, dia tanya ustaz, nanti saya masuk sekolah ustaz ni, saya nak makan apa? Saya kata, apa saya makan, akak makan. InsyaAllah rezeki, insyaAllah tak akan berputus. Habis tu duit saya ni ada. Duit hasil pekerjaan saya ni ada ustaz.
Yang tu bagi kat saya, kita hantar dekat Baitul Mal. Biar Baitul Mal uruskan. Jangan duit haram tu pula pergi telefon pelanggan pula. Din. Ah, engkau 4 kali ambil balik. Ah. Haji Dolah, engkau 2 kali ambil balik. Haji Dolah letaknya tuan. Jangan telefon pergi ambil balik duit tu, jangan. Terus bagi, saya pergi hantar dekat Baitul Mal. Dan saya cakap pada dia orang, saya tak cakap ini duit pelacuran, saya tak cakap. Ah, ni duit tak elok, simpanlah, nak buat jabatan ke, nak buat jalan ke, buatlah. Dia orang tahu lah tuan. Jadi adakah makcik tadi miskin, papa kedana melarat? Tak, tuan-tuan. Dia betul-betul beristiqamah. Dia betul-betul istiqamah bertaubat. Malu saya dia, tuan-tuan. Duduk berzikir, berpuasa, semayang. Jadi saya sebutlah pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat apa di dunia? Buat. Tapi ingat, kita mati. Tapi ingat, kita akan mati. Kita akan disoal. Akan dibalas. Kalau begitu, jangan buat jahat. Hanya buat baik saja. Jangan buat jahat, buat baik saja. Nama dia apa? Bertakwalah kepada Allah. Bahasa paling mudah. Sebab bahasa takwa ni, makna dia macam-macam. Hak ni kata ini, ulama' ni kata ni, ulama' ni kata ni. Senang bahasa Melaka, senang tuan-tuan. Apa dia? Buat baik saja. Yang jahat, jangan buat langsung. Itulah takwa. Oh, sebab tu diulang berkali-kali. Dalam khutbah, dalam akad nikah, berkali-kali ittaqullah, ittaqullah. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, watazawwadu, dan berbuat bekallah kamu. Sebaik-baik bekalan adalah takwa. Fa inna khairaz zad at-taqwa. Saya daripada Ipoh. Saya Ipoh. Ipoh Mali talak sombong punya. Hari Sabtu lepas saya ceramah di Seremban. Malam. Hari Ahad saya ceramah di Tawau Sabah. Hari Isnin saya ceramah di Putrajaya. Hari Selasa saya ceramah di Kulim. Hari Rabu saya ceramah di Tampin. Hari Khamis saya ceramah di Upsi Tanjung Malim. Semalam saya ceramah di ujung pasir, pematang pasir. Semalam pagi tadi di Ipoh, sekarang dengan tuan-tuan. Besok di KL, malam besok di Johor, kemudian di Singapura. Hari Isnin di Singapura. Hari Selasa di Jeneri, Kedah. Hari Rabu di Ipoh, hari Khamis di Alustar, hari Jumaat di Madinah. Mana ada duduk-duduk rumah. Kerja saya jalan, 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 jalan. Kerja saya dakwah, dakwah, dakwah. Apa yang saya buat bekal? Tuan-tuan pergi tengok dalam kereta saya, apa bekalan saya bawa? 8 beg. Saya kata kat isteri saya, mama duduk diam-diam. Saya yang akan kemas. Sekejap mama kemas, ada hak tertinggal lah, ada hak terlebih lah. Saya kata masuk stokin, dia masuk stokin dia. Semenung tengok, ah, siapalah isteri aku ni masuk stokin dia pula dah. Bila masa aku nak pakai? Ah, mama duduk diam-diam. Dia duduk atas katil, dia tengok saya susun ini, susun ini. Ini di Melaka, ini di Johor, yang ni di Singapura, yang ni naik kapal terbang, yang ni balik kapal terbang naik emas, yang ni ini. Satu kereta ada. Besok tukar kereta lain pula. Cuba tengok dalam kereta saya tu, apa bekalan saya bawa? Yang saya bawa kurma. Yang saya bawa bekalan kopi ala Kazim. Sarapan dengan kopi ala Kazim. Baju 8 lai. Seluar 8 lai. Spender 8. Spender pun lai juga no. Kain pelikat 4 lai. Syak. Banyaknya ustaz. Eh tak banyak lah. Nanti saya nak pergi umrah pula. Satu beg. 8 hari, 9 hari saya nak duduk. Ubat kena bawa untuk 9 hari. Baju untuk 9 hari. Ihram, ihram beli di sana. Tali pinggang, tali pinggang beli di sana. Tak payah beli sini, berat.
Selipar berlambak di sana. Ubat gigi beli kat sana. Tuan-tuan, itu bekalan dalam dunia. Agak-agak bekalan untuk akhirat, apa dia pula? Apa bekalan untuk akhirat? Ada setengah bangsa bekalan untuk akhirat, dia hantar kereta, dia hantar rumah. Nanti ingat tak? Setahun sekali hantar buah, kek semua hantar. Kita orang Islam bukan pahaman macam itu. Allah Ta'ala kata sebaik-baik bekalan untuk akhirat ialah takwa. Itu bekalan untuk orang nak mati. Bekalan untuk akhirat. Nama dia ialah takwa. Apa dia takwa, Ustaz? Ada banyak ciri-ciri takwa. Tuan-tuan, balik sekali lagi buka surah Al-Baqarah ayat 1, 2, 3. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa orang bertakwa? Nombor satu, orang yang percaya pada perkara-perkara ghaib. Jangan faham perkara ghaib tu hantu. Jangan. Perkara ghaib banyak. Saya pergi ceramah minggu lepas. 2, 3 hari, 2 malam. Duduk satu hotel. Tingkat hotel tu ustaz saya seorang. Saya tengok senyap sunyi hotel ni, tak ada orang, aku seorang. Tak apa. Pembantu saya tingkat 8, saya tingkat 9. Saya duduk, saya tengok laut. Duduk tingkat 9 kan nampak laut seronok. Saya pula jenis tak boleh tidur. Duduk dekat balcony tengok laut. Malam masuk duduk atas katil, duduk atas katil nampak Kak Lihau nampak Kak Lihau dengan hitam dia, berbulu dia, mata merah tengok saya. Dia berdiri dekat dengan tempat bancuh kopi. Saya tengok dia, dia tengok saya. Wish, aku nak lari keluar malu. Kalau lari ke lobi apa ya Ustaz? Hantu. Takkan Ustaz takut hantu? Malulah saya, tuan. Kita kena jagalah standard kita. Nampak benar Ustaz ni penakut. Nak terjun tingkat 9. Nanti polis datang bawa plastik hitam masuk Land Rover, tak nak tuan-tuan. Ustaz Kazim terjun bangunan, tak mahu saya. Saya duduk atas katil, saya cakap kat dia, tak payahlah kacau aku, aku nak tidur kejap. Aku nak baca kopi, aku buatlah. Okay. Aku nak tumpang tidur je. Nak tumpang tidur je. Eh? Aku tahulah ni bilik kau. Ni bilik dia. Saya masuk situ. Saya nak mengerah marahlah dia. Ni rumah tuan-tuan. Tiba-tiba orang datang masuk halau tuan-tuan. Marah tak tuan-tuan? Marahlah. Tapi kalau orang tu masuk cakap elok-elok, tak marah kita. Jadi faham kita, bilik tu dia duduk. Mungkin sebab lama orang tak duduk, hotel tak laku, kita pergi duduk pula. Dia pun terkejut. Ada orang malam ni, kata dia. Jadi saya kata dekat dia, tumpang kejap je. Eh? Kau ngehai kau, aku hai aku. Saya pun tarik selimut, tutup. Jangan marah dia. Setengah orang marah. Keluar kau dari sini. Oh, mengarahnya. Melampau ni. Mujahidin, terkedum. Kata dia. Oh, sudah tuan-tuan. Eh? Bila tuan-tuan tinggi suara dengan dia, dia balas lah balik. Sebab tu kadang-kadang saya tengok perawat, minta maaf lah kena cakap ni, perawat-perawat ni kasar. Ya, yeah? Tekannya kepala orang sakit, cakap, dari mana kau datang, cakap. Ui. Kalau tidak aku bunuh kau. Ui, garangnya. Dia baru 48, jin tu 4,000 tahun. Yang jin tu tak mampu-mampu. Kau nak bunuh dia? Allah jadikan dia umur panjang, lebih daripada kita. Sebab tu jangan marah dia. Saya kalau dulu-dulu lah saya buat perubatan. Lepas tu saya tak nak letih tak. Kalau saya berceramah, saya masuk TV, saya kuliah maghrib, saya jaga sekolah,
saya jaga anak yatim, saya jaga fakir miskin, saya juga mengubah orang, mampu ya tuan-tuan, pening kepala. Jadi ada benda yang tak perlu, benda yang tak penting, saya berhenti. Antaranya ialah perubatan. Saya stop. Saya tak nak buat perubatan. Letih. Letih tuan-tuan. Besok nak ceramah pula. Ada saya pergi satu tempat tu, habis ceramah, dia kata, "Ustaz, boleh tak tengok ayah saya?" "Kenapa ayah?" "Ustaz tengoklah, tolong tengok Ustaz." Saya pergi, masuk-masuk dalam rumah, busuk kat leha. Oi. Busuk. Demo pasang apa nama yang asak-asak Arab tu lah, nama bukur tu. Bukur tu. Busuk. Allah, apa yang busuk ni? Rupanya ayah dia nipis ini badannya. Saya pun tengok. Bila sekali tolak dia sikit, kulit ini dah lekang. Saya tengok ayah dia. Anak dia tanya saya, "Ustaz, tak nak baca apa-apa ke?" "Tadi suruh tengok." Saya tengok. Saya ikut arahan je. Jadi janganlah tengkin-tengkin. "Aku bunuh kau. Aku bunuh kau." Jangan. Gurau-gurau dia. "Keluar ya. Ini bukan dunia kau. Ini bukan tempat kau. Pergi keluar. Pergi keluar. Tak payahlah ambil kerik. Aku sembelih kau." Jangan. Relax. Tenang-tenang. Okay. Ini parah ni. Parah ni. Tenang. Tenang. Janganlah kelang kabut. Jadi ada tempat yang saya pergi, dia basuh kain dalam bilik mandi. Orang tak guna tangan, orang guna mesin. Dia masih guna membasuh begitu teruk sekali. Dengan sabun fat. Saya pergi ke bilik air. "Kau nak basuh ke? Kau nak buat apa? Kau suka kau lah. Tapi kalau bil air naik bulan ni, naik kau ya." Tak payah nak marah. Dia makhluk gaib. Dia pun ada dunia dia. Macam mana kita tak suka ditengking, macam mana kita tak suka dihalau, macam mana kita tak suka dibenci, macam itulah makhluk tu pun. Jadi saya kata dekat dia, "Minta maaf, saya tumpang tidur sekejap je. Kau nak bancur, kau bancurlah. Malam besok datang balik." Rumah dia. Saya dah terlelap sedikit, sejaga sebab ada orang main plastik. Buka plastik. Unboxing. Dia buka beg, buka plastik. "Oh, ini parah ni, parah ni. Tenang, tenang, tenang." Saya ingat bilik orang sebelah. Saya kata, "Mana ada orang sebelah bilik aku ni? Aku seorang je 2 hari sini." Betul-betul clear tuan-tuan. Ada. Jadi kalau tuan-tuan tak percaya dengan makhluk jin dan sebagainya, jom ikut saya, kita pergi repot di situ. Saya bagi bilik itu. Sampai sekarang saya ingat lagi. 911 bilik dia. Entah. Saya ambil handphone saya. Saya rakam. Bila saya rakam, dia keluar flash. Oh, cerahlah pula flash. Saya tutup. Saya nak hilangkan flash. Saya tak erti. Saya rakam lagi. Bila saya rakam, skrin handphone saya tu mengadap ke arah dia. Kamera pula saya letak bersandarkan bantal. Bila saya tengok balik, tak keluar gambar apa, melainkan gambar bantal. Astagfirullahaladzim. Bodoh betul lah saya ni tuan-tuan. Sepatutnya kamera mengadap ke dia. Ini saya letakkan skrin. La ilaha illallah. Memang tak nampak apa. 15 minit tuan-tuan saya diam. "Kau buatlah, kau nak buka plastik ke, nak buat tong sampah ke, buat, kau rakam." Bila saya cek balik tuan-tuan, lepas subuh pukul 6 saya cek balik, saya buka lampu cerah, tak ada gambar apa. Yang ada cuma bunyi sahaja. Ha, ada dalam rakaman handphone saya ni. Kalau tuan-tuan sanggup mendengarnya, silakan dengar. Kak Leha, ada berani? Ha, okay. Ini nama dia makhluk gaib. Alam gaib. Tapi alam gaib sangat luas. Ada nama dia alam barzah. Ada nama dia alam syurga neraka. Kau orang yang bertakwa, kau percaya benda-benda ini. Ciri yang pertama, kau takut pada neraka. "Aku tak nak masuk neraka. Aku takut." Orang ni nama dia orang bertakwa. "Aku nak masuk syurga." Ni nama dia orang bertakwa. Nombor 2, orang bertakwa tu siapa? Yang kita nak buat bekalan, orang mendirikan sembahyang. Maknanya orang tak sembahyang ustaz, tak takwa. Tak takwa, tapi suami saya okey ustaz.
Memanglah dia okey lah, okey, not bad lah suami saya ustaz. Dia tak pernah kata ke orang. Dia mengata ke orang pun tidak, berjudi pun tidak, merokok pun tidak ustaz. Mencuri tidak, dia tak ada Facebook ustaz, TikTok pun tak ada, sembahyang tak ada, puasa dia baik ustaz. Ulang balik, sembahyang pun tak ada. Ustaz. Dia rasa bila tak mengata ke orang walaupun tak sembahyang tu dah kira baik. Tak baik mak cik. Jadi adik-adik yang mana nak kahwin, carilah yang sembahyang. Makcik-makcik, pakcik-pakcik yang nak terima menantu, pilihlah yang sembahyang. Sebab itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada tak lagi ciri-ciri orang bertakwa? Ada. Ayat yang saya bacakan tadi, U'iddat lil muttaqin. Disediakan syurga ini kepada orang bertakwa. Siapa dia? Allazina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang bertakwa itu ialah orang yang menafkahkan harta dia waktu susah dan waktu senang. Waktu dia susah, waktu dia senang. Saya kalau senang bersedekah, saya tak kisah ni yang susah bersedekah. Kalau zaman saya ni, yang tua-tua macam saya ni tuan-tuan, apa yang saya ingat? Saya ingat orang tua-tua dulu, dia suka simpan duit dalam bungkusan sapu tangan. Sapu tangan tu empat segi petak, macam kan plekat bentuk dia. Duit seringgit digulung-gulung, duit syilik digulung-gulung, kemudian dibungkus. Nanti nak pakai, dia buka balik sapu tangan tu dia. Waktu tu saya anak yatim. Kenapa saya ingat sapu tangan yang ada duit? Sebab saya anak yatim. Kenapa dengan anak yatim dan sapu tangan? Sebab bila saya balik sekolah, ada pak cik naik basikal. Hey, tunggu ustaz. Dia buat keluar daripada poket baju Melayu dia, sapu tangan yang ada duit dia sedekah kat saya 50 sen. Kemudian dia ikat balik, dia masuk, dia naik basikal. Sehari saya lalu berjalan kaki nak pergi sekolah, jumpa pula opah pula. Hey, ustaz. Dia ambil pada beg dia, buat keluar sapu tangan bagi. Sebab tu saya teringat sampai sekarang sapu tangan tu ada duit. Dan orang yang sedekah tadi ni bukan kaya pun, miskin, tapi mereka tetap nak sedekah pada anak yatim. Ini ciri orang bertakwa. Kalau rasa nak masuk syurga, jadilah orang yang bertakwa. Apa dia? Bersedekah walaupun dalam keadaan susah. Apatah lagi bersedekah dalam keadaan senang. Allah, tuan-tuan, oi. Sedekah ada berapa jenis? Sedekah ada empat cara. Cara yang pertama, Allah Ta'ala sebut, sembunyi-sembunyi. Macam Amir Khan. Amir Khan bersedekah. Amir Khan mana pula ustaz? Peninglah aku dengan Ustaz Kazim ni. Pelakon Hindustan, Shahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, Kublai Khan. Amir Khan tindak keting tanah. Ngah tu je hai tu jeko pahungga haragam tu tu nama dia tu cerita man tu nama dia Amir Khan. Dia tak sedekah duit, dia sedekah tepung. Boh tepung sekilo. Siapa nak ambil? Tepung buat apa? Orang yang betul-betul susah dia ambil walaupun tepung. Orang yang tak ikhlas, tepung. Kau nak duit, tepung apa barang tu dia. Orang yang dapat tepung buat balik ke rumah. Hoi, hoi ya hoi. Buat capati, duk pep. Buka-buka, dalam tepung tu ada duit. Rupa-rupanya dia sorok duit dalam tepung. Sebab yang betul-betul memerlukan sahaja makanan, yang ambil tepung. Yang berlakon, yang tak perlu, yang bongkak, dia tak nampak pun sekilo tepung tu. Alah, tepung lantak lah. Tapi yang betul-betul ambil, dia buka-buka, tengok-tengok dalam tepung tu ada wang. Ini cara Amir Khan bersedekah. Yang jenis tu pula. Sedekah secara sembunyi-sembunyi. Tuan-tuan ada tak tuan-tuan tengok dalam tabung kita ni? Seringgit.
Tetapi dia lipat. Rupa-rupanya bila kita buka seringgit tadi, ada RM50 dalam seringgit tu. Dan tak tahu pun siapa yang sedekah. Tahun 1999, saya jadi imam. Tahun 2000-2001, saya jadi pengerusi masjid. Timbalan pengerusi masjid. Tiap-tiap hari Jumaat, apa kami buat? Ambil duit tabung Jumaat, tabur tengah-tengah masjid, datang 4-5 orang kira kutipan. Kira kutipan. Tiap-tiap minggu akan ada satu sampul surat, dia gam elok-elok, di dalam dia ada 1,000. Tiap-tiap minggu, tuan-tuan. Sampul surat yang sama, jumlah yang sama, tapi kita tak tahu siapa yang sedekah. Dia masuk 1,000 situ. Sebab itu, waktu Jumaat, bila tabung sedang bergerak, ada orang tak masukkan duit, jangan kutuk, mungkin dia dah masukkan duit di tabung di luar. Kita kan waktu khutbah suka tengok tabung. Tengok siapa yang bagi. Nombor dua, tengok berapa jumlah bagi. Pakai kereta Mercedes, bagi RM1. Aduh, tahu dah. Aku motor ES5 pun RM5. Tak tahu lah, amboi. Dia tak tahu ekor atas kepala dia, orang tu yang wakaf. Sebab tu ada orang yang sedekah sembunyi-sembunyi, tuan-tuan. Nombor dua, bersedekah secara i'lan. I'laniyah wa'alaniyah, terang-terang. Salah tak ustaz? Tak salah. Tak salah orang yang bersedekah secara terang-terangan kalau dia nak mengajar, kalau dia nak mendidik, kalau dia nak bagi tahu supaya orang lain bersedekah, dipersilakan. Dan jangan tuan-tuan cakap riak. Contohnya dia YB. Saya dengan ini memberi sumbangan untuk program kita sebanyak 1,000 malam ini. Ini riaknya YB ni. Hei bang, buat tenang bang. Jangan cakap riak bang. Hukum dia harus. Ustaz tu pula, saya melancarkan kutipan dana tabung surau. Saya bagi sumbangan saya RM1,000. Riak punya ustaz ni. Bagi-bagi je lah. War-warkan pula. Engkau bodoh. Kalau ustaz tu bagi 1,000, padahal dia bukan orang Melaka. Dia orang berdenung. Daripada Pulau Pinang tu. Dia datang ceramah sini, tiba-tiba dia suruh buat kutipan. Dia bagi duit dia. Kalau dia orang Pinang, bagi dekat surau kita di Melaka 1,000, kenapa aku duduk di tempat ni? Aku anak kariah ni bagi RM1. Itu nama dia pengajaran. Wahbah Az-Zuhaili kata, harus bagi terang-terangan. Sebab dalam Quran sebut, sedekah yang pertama sir, sedekah yang kedua terang-terangan, sedekah yang ketiga waktu senang, sedekah yang keempat waktu susah. Ada empat jenis bersedekah. Terpulang pada tuan-tuan. Nak jadi orang bertakwa, cirinya ialah bersedekah. Malam ni ada tak orang sedekah nasi? Ada ya? Masya Allah. Ada eh? Ada. Berapa bungkus ya? 300. 300 yang datang, 500 aisimen. Yang 200 itu dah cuak dah. Tak dapat lah kat aku. Okay. Tengok-tengok yang nasi tu pula betul-betul meja depan dia. Alhamdulillah. Aku dapat dah. Yang tak tenang tuan-tuan, ni hak duduk sah depan ni. Allah, rasa tak cukup dah, habis dah. Yang paling tawaduk sekali, imam. Takkan dia orang tak simpan kat aku, tuan-tuan. Imam lah yang paling tawaduk sekali, tuan-tuan. Taniah pada surau, taniah pada penderma yang bagi sumbangan. Sebab Nabi kata, di antara benda yang melembutkan hati orang, yang membolehkan kita masuk syurga daripada mana-mana pintu yang kita nak masuk, salah satunya ialah memberi makan kepada orang lain. Bayangkan tuan-tuan, Nabi sebut pertama bagi salam, kedua bagi makan, ketiga apa nama menjaga maruah dia, yang keempatnya ialah apabila kita ini sembahyang malam. Empat benda ni.
Yang ketiga ni sambung silaturahim. Yang keempatnya sembahyang malam. Masuklah mana-mana syurga yang kamu nak masuk melalui pintu menang. Masuk. Kalau ada program macam lagi akan datang, tuan-tuan jangan segan silu. Jumpa dengan pengerusi. Saya nak sponsor air. Saya nak sponsor air kotak. Saya nak sponsor nasi. Saya nak sponsor kambing. Dengan itulah menarik hati orang. Nama dia sedekah. Yang kedua, tanda-tanda orang yang bertakwa dalam ayat ini, wal kazimina al-ghaiz. Ah, tu nama saya tu. Wal kazim. Nama saya disebut dalam Quran beberapa kali. Nabi Musa disebut wa huwa kazim. Disebut tu. Nabi ini disebut wa huwa kazim. Apa makna kazim? Kazim maknanya orang yang menahan marah. Nabi Yaakob disebut wa huwa kazim. Kazim maknanya apa? Orang yang menahan marah di dalam hati. Sebab tu tuan-tuan tak tengok saya marah. Relax. Sebab saya faham kazim maknanya menahan marah. Sebab tu saya didik diri saya jadi kazim. Itulah gunanya nama. Nama awak apa? Abdul Latif, hamba Allah yang sangat lemah lembut. Maksudnya saya lembut tu ustaz. Kepala otak kau. Itu lembut darah tu bukannya ini. Anda faham tak? Tak faham sudah darah tu. Baik, jadi saya bentuk diri saya menjadi kazim. Sebab saya nak masuk syurga. Saya pahala tak banyak, dosa yang banyak. Tapi kalau saya memaafkan orang, saya menahan marah, mudah-mudahan Allah bagi syurga. Terima kasih pada mak saya buh nama Kazim. Bapak saya buh nama Ikram. Mak saya letak nama Kazim. Dua nama saya ni. Ikram pun betul, Kazim pun betul. Tapi orang lebih kenal Kazim. Kalau balik kampung, orang panggil saya Ikram. Tapi sejak masuk TV ni, dia orang panggil saya Kazim lah. Dulu Ikram. Kalau kesebut Kazim, tak kenal dia. Jadi tuan-tuan, bila saya faham Kazim ini ialah menahan marah dalam hati. Apa yang berlaku dekat saya, saya didik diri saya, jangan marah orang. Sebab Allah kata orang yang menahan marah dalam hati itu, Allah nak bagi syurga. Jadi tuan-tuan, jom kita jadi Kazim walaupun nama kita Osman. Jom kita jadi Kazim walaupun nama kita Husin. Dah keluar dah Husin. Jom kita jadi Kazim walaupun nama kita Kak Leha. Ustaz, Kazim ustaz tu macam mana? Kazim saya tu ada pula sambungan ayat selepas itu, wal afina anin nas, dia maafkan orang. Kalau setakat dia hanya simpan dalam hati tapi dia belum memaafkan, belum bertakwa lagi. Allah sebut pada ayat selepasnya wal afina anin nas, dia maafkan pula orang. Dalam filem saya yang belum keluar lagi ni tuan-tuan, dan nak habis November dah ni. Dah nak masuk Disember dah. Jangan lupa dapatkan filem saya yang tengok di Pawagam lah nanti. Nama dia Zimzim Al-Kazim. Filem ni saya buat dengan Esok Raya ke? Kan ya? Esok Raya pula entah ya. Kom. Ha? Oh, besok Raya ni. Balik. Baik. Baik. Ya, tiga kali baik dah ni. Okey dah. Okey, baik. Baik, tuan-tuan. Dalam filem tu, saya mandikan mayat. Dan saya mandikan mayat Mawi. Mawi, saya mandikan dia, jenazah. Ustaz, Mawi mati ke? Tidak berlakon. Saya mandikan dia, saya ambil sirah mayat dia lah. Badan Mawi tu.
sesembur dekat hidung dia. Batuk dia, Datuk, kita berlakon je Datuk. Dan saya menghayati sikap sesembur ni. Barulah kita nampak real, mari kamu pergi betul. Dan insyaAllah tuan-tuan tengok scene Mawi jadi mayat, badan dia berulat dan saya mandikan mayat dia. Yang berulat tu dia ubah skrip sikit lah. Tapi siapa dia orang yang saya mandikan dalam filem tu? Saya balik Qiyamulail. Saya buat Qiyamulail di satu camp. Selepas tu saya buat kuliah subuh hari Jumaat. Balik ke rumah dalam pukul 9 pagi lebih, saya rasa loya, saya sakit tekak, saya sakit dada, saya rasa nak muntah. Saya kata kat isteri saya, "Mama, tolong ambil sekejap besin, ayah nak muntah." Dia pun bagi besin dekat saya. Bila saya muntah, keluar darah. Bila keluar darah, besin tak cukup, kena ambil baldi. Bila makin banyak darah keluar, dia telefon kawan-kawan saya, hantar ke hospital. Bila ke hospital, doktor kata saya tak ada penyakit, saya cuma ada jangkitan virus. Dia bagi antibiotik, balik rumah rehat. Muntah masih berjalan, badan saya jadi panas, dada saya sakit, saya tak boleh duduk, saya tak boleh tidur, saya tak boleh apa-apa pun, saya jadi sakit macam macam kena toreh dengan miang, dengan buluh sakit. Aku ni sakit apa? Ubat doktor aku makan macam ni juga. Saya panggil kawan saya, "Mai tolonglah sat aku ni." Kawan saya ni kerja di Jabatan Mufti. Saya kata dekat dia, "Engkau teman aku tidur." Saya angkat isteri pula. Dia pun teman saya tidur. Bila dia teman saya, tuan-tuan, tengah malam dia lari. Dia naik motor, dia lari. Besok saya telefon dia, "Kenapa kau lari? Tinggal aku." Dia kata, "Semalam aku teman kau, ada benda besar di kangkang atas aku, dia nak kencing aku. Aku takut aku lari." Sejak daripada hari itu, tiap-tiap hari ada satu perempuan duduk dekat pintu rumah saya, dekat pintu besar. Asal maghrib dia datang. Asal datang aje maghrib, dia kata, "Padam muka kau. Ceramah mengata kau orang. Rasakan. Rasakan." Dia gelak entah. Saya seorang nampak. 6 petang dia datang. Penyakit saya makin teruk. Makan tak boleh. Tidur tak boleh. Apa pun tak boleh. Orang rumah saya panggil mak mertua, pak mertua saya, buat balik ke Kedah. Masuk hospital di Kedah, keluar balik. Bila duduk di rumah, keadaan makin kritikal. Datang macam-macam ustaz lah, bomoh lah, orang kampung lah, berubat. Lah-lah sekali baru tahu rupanya kena santau. Macam mana ustaz boleh tahu kena santau? Senang je tuan-tuan. Ni kuku kita, ni. Bahagian yang putih tu, dekat dengan isi tu, warna putih. Kuku yang dekat dengan isi warna putih. 10-10 jari warna putih. Ustaz warna apa? Putih. Mana tak ada santau. Kalau 10-10 jari kita hitam, dekat dengan isi tu, maknanya santau. "Ustaz, saya pun hitam ustaz." "Bagaimana? Atas." "Itu panjang, kena potong." "Okey. Ustaz, saya pun ada ustaz hitam." "Mana?" "Ni jari ni, sebatang je ustaz." "Oh, itu terkapit pintu." Dia nak 10-10 jari bahagian bawah ni hitam. Simple je. Sebab tadi saya dengar ustaz, ustaz kita batuk. Batuk. Berapa ramai yang bila batuk, "Engkau ni kena santau ni." Dah, batuk-batuk lah. Tengok sini. Sebab tu saya bersyukur bila saya kena santau, saya belajar perubatan. Kalau saya tak kena, saya tak pergi belajar. Kurus kering badan saya. Orang kampung datang, imam datang baca Yasin. Yasin wal Quranil
berhenti tu imam. Ha, ada lagi sambung. Astagfirullahalazim tuan. Dia mengingat saya nak mati dah. Sebulan tuan-tuan saya tak makan, badan saya tinggal tulang. Kurus kering. Jadi akak-akak yang mana nak menguruskan badan minta santau. Insya-Allah semula jadi kak, tak payah diet kak. Jadi lepas insya-Allah ya Allah nak santau insya-Allah. Oh seksa. Saya berubat di Batu Kurau dengan almarhum Pak Hamid. Dia kata kat saya, mu kena santo. Mu kena santo. Ni bahasa orang Batu Kurau. Lani mari aku nak ubat mu. Dia bila masjid. Dia baca air kat saya, minum. Saya pun minum, bismillah. Dia ambil daun pisang, letak atas saya. Atas lantai. Dia tepuk belakang saya. Tepuk. Masa tu baju tak pakai. Bila dia tepuk tuan-tuan, badan saya ni warna-warni. Merah, purple, jingga, ungu semua ada. Cantiknya. Rebung. Biang rebung. Buluh. Sakit tuan-tuan. Dia ambil pisau, dia kikis badan saya ni. Dan dia letak atas daun pisang. Lagi cantik dia punya warna-warni. Jadi akak-akak kalau rasa nak cantik warna-warni itu, minta santau. Sakit tuan-tuan, saya tak boleh pakai baju. Saya tidur ke duduk macam ni tuan-tuan. Belakang sakit, duduk macam ni. Berbulan duduk macam ni. Sampailah saya dapat satu alamat perubatan dan alhamdulillah Allah bagi kesembuhan. Tahun 1997 saya kena. 98 saya ceramah perlahan-perlahan, jadi elok balik. Start ceramah balik. 2001 saya berpindah rumah. Bila saya berpindah rumah, datang suami isteri. Kusyen dah pindah rumah, tinggal barang-barang berat je lagi belum diangkat. Masuk bang, bang, masuk. Minta maaf bang, kusyen dah hantar rumah bang. Tak ada apa, duduk atas lantai boleh abang ya? Eh tak apa, usah, faham. Minta maaf abang, saya dah nak pindah abang ke Batu Gajah abang. Ha, itu yang kami datang ni ustaz. Ha, ya ada pun salah abang. Kami datang nak minta maaf. Saya dah tahu lama dah abang. Macam mana ustaz tahu? Mesti dia kata saya bomon. Sebab saya mimpi dia, isteri dia dan 4 orang lagi laki-laki. Waktu saya sakit, ada satu ulama datang dalam mimpi saya. Dia kata, Kazim, orang sihirkan kau. Besok kau cari 7 barang ni, kau mandi dengan 7 barang ni, insyaAllah sihir ni hilang. Dan ingat nama-nama ni, aku tunjukkan pada kau, mereka inilah yang sihirkan kau. Dia ambil paku macam dak tu, dia baling kat dinding, gambar, 6 gambar keluar. Nama dia 6 jahanam. Keluar situ. Pukul 4 pagi saya bangun sekejut, isteri saya, mama, tulis cepat. Saya lagi lupa. Dia pun tulis pukul 4 pagi tu. Besok pergi cari, pukul 11 pagi besok saya dah boleh duduk. Saya dah boleh bangun. Padahal saya dah tidur sebulan lebih. Sakit. Alhamdulillah, mama nak nasi, lapar. Perkataan pertama minta, nak nasi, lapar. Tak makan dah sebulan. Minum air, susu. Perkataan kedua saya ingat sampai sekarang. Mana Harira nak dukung, nak pegang anak sulung saya. Masa itu dia umur 1 tahun. Tuan-tuan, bila saya sembuh, saya nak pindah rumah. Dua ni datang, suami isteri, perempuan dan dua. Saya tanya lagi, mana lagi 4 orang? Ustaz tahu ke kami berenam? Tahu. Mana ustaz tahu? Lagi sekali tuan-tuan, mesti dia kata ustaz ni bomo. Bagi tahu dekat dia orang, saya maafkan dia orang dunia akhirat. Dia orang tak datang, dia orang malu Datuk. Kami datang ni nak minta maaf. Kami banyak dosa pada ustaz. Kami sihirkan ustaz. Tak apa. Saya ampunkan dunia akhirat. Dia peluk saya. Yang tak peluk, isteri dia.
Dia rapat peluk saya. Saya cuma tanya satu kat dia. Berapa abang upah saya? Berapa abang upah sihirkan saya? Dia jawab 30 ribu tahun 1997. Bagi mampus terus. Saya kata saya maaf. Shake hand. Dah abang, saya nak pindah rumah. Terima kasih Ustaz. Bila saya kuliah maghrib, dia duduk macam Ustaz ni duduk. Saya duduk mengajar, dia duduk macam ni, sebelah saya. Padahal dia pernah santaukan saya. Satu hari, driver saya cuti, saya kata kat dia, abang, besok malam free. Kenapa Ustaz? Hantar bawa saya ceramah, driver cuti lah. Okey, boleh. Dia bawa kereta dia, dia jadi driver, saya duduk belakang. Padahal dia santaukan saya, saya kena santau. Anak dia kahwin, dapat cucu, saya yang cukur rambut cucu dia. Dan bila dia mati, saya yang mandikan mayat dia. Itu yang saya buat dalam filem saya tu, mandikan Mawi tu. Dalam filem tu, yang buat saya adalah Mawi. Ha, sepatutnya saya cerita lagi benda ni. Tapi saya cerita siap-siap. Dan saya tak ada dendam pada dia, dia pun tak ada dendam pada saya. Sebab apa? Sebab saya nampak syurga lagi besar daripada marah. Saya nampak syurga lagi hebat daripada dendam. Buat apa kita nak dendam kalau tak masuk syurga? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka kalau kita buat kebaikan. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak jadi ahli syurga, bekalan untuk akhirat, tadi saya sebut. Pertama, percaya pada perkara ghaib. Kedua, kita sembahyang. Ketiga, kita nafkahkan harta pada jalan Allah. Yang keempat, bersedekahlah waktu susah atau waktu senang. Yang kelima, tahanlah marah dalam hati. Yang keenam, maafkan orang. Dan yang ketujuhnya ialah berbuatlah kebajikan. Jangan putus-putus daripada berbuat kebajikan. Dah, habis dah. Malam ni tak ada kutipan dana untuk surau. Ada, mana dia? Tak ada jalan pun? Ha, jalan dah? Jadi siapa yang belum jalan, boleh jalankanlah. Ya? Masukkanlah tabung tu. Okay, insyaAllah. Jadi semua nak jadi orang takwa ni. Tak, ni? Tak sabar-sabar ni. Ya? InsyaAllah bersedekah ni memanjangkan umur. Ada orang tu hari tu, tabung sampai depan dia. Dia tak masuk duit pun. Besok mati tuan-tuan. Ha, jadi tuan-tuan. Jadi kalau tabung jalan depan tuan-tuan, bubuhlah walau seringgit. Mudah-mudahan panjang umur kita tuan-tuan. Jahat betul Ustaz Kazim ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, insyaAllah. Tadi hujan. Sekarang saya nak baca doa pada tuan-tuan. Mudah-mudahan ilmu ni ada manfaat. Jadi rugilah saya belajar, tapi kalau saya tak sebarkan ilmu pada tuan-tuan. Pertama, tadi hujan. Petang tadi hujan. Sepanjang jalan saya balik daripada Ipoh pun hujan. Tuan-tuan. Baik, kalau hujan lebat, kalau kita ada program, kenuri, mesyuarat, apa-apa sajalah, ceramah ke, hujan turun. Jadi saya minta tuan-tuan baca doa ni. Tuan-tuan buatlah tangan tu. Pilah hujan tu belah mana pun. Belah mana tak hujan habis sana. Ha, gitulah lebih kurangnya. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Hawalaina. Hawalaina. Wala alaina. Wala alaina. Lagi sekali. Allahumma. Allahumma. Hawalaina. Hawalaina. Wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, sekarang serentak dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, mula. Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi sekali. Allahumma hawalaina wala alaina. Sekarang tuan-tuan je baca, saya dengar. Allahumma. Lagi sekali. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, mudah-mudahan bila tuan-tuan baca itu, insyaAllah Allah bagi cuaca yang baik pada kita. Yang kedua, kalau kita pergi mana-mana tempat,
Ya, kita tak tahu barang di situ okey ke, kedai makan dia okey ke, kenduri tu elok ke, ada sihir ke tidak. Tuan-tuan amalkan doa ni. Tuan-tuan jumpa orang samseng, tuan-tuan jumpa orang yang panas baran, tuan-tuan amalkan doa ni. Jumpa je orang pemarah, baca. Tapi tak yalah baca macam hantu bomoh tadi, nyoh kau dari sini. Jangan. Baca perlahan-lahan saja. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha. Minha. Khalaqnakum. Khalaqnakum. Wa fiha. Fiha. Nu'idukum. Nu'idukum. Wa minha. Minha. Nukhrijukum. Nukhrijukum. Taratan. Taratan. Ukhra. Baik, saya dengar ulang balik. Oh, sudah. Surah Toha ayat 55. Jadi saya kalau masuk kedai, saya baca doa ni dengan satu lagi surah At-Taubah. Tapi selalu saya baca ni juga. Ada satu kes bila saya baca, saya order bihun goreng dengan teh kosong, teh o kosong. Jadi sementara saya duduk tunggu, saya baca lah minha khalaqnakum. Bila pelayan dia letak, saya ingatkan pistol yang berbunyi, rupanya piring pecah, gelas pun pecah. Bunyi dia meletup macam senapang pistol menembak. Pum bunyi. Saya kata siapa pula menembak? Rupanya gelas dan pinggan tadi pecah. Jadi saya pun ambil duit, bayar baliklah. Ini insya-Allah Allah pelihara. Amalkan selalu surah Toha ayat 55. Jadi sekadar itu sahaja ceramah kita pada malam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.